Mungkin rasanya. Mungkin jangan aja ini dari Cina. Sama ini kan juga, Bu. Berarti gue sakit tuh, kan mulai. Hi everyone, welcome back to my channel. Adek. Welcome back to my channel. Adek. Berdua bersama Peaches Official. Kita berdua akan mencoba minuman-minuman dari Cina. Buat anak kok coba-coba. Iya, ini mau ngomong-ngomong nih, minuman-minuman ini gue belinya di Kids Station. Di Cina. Jauh ya, Bu ya. Itu lebih mahal ongkos daripada minumannya. Iya, bener juga. Tapi sebelum mulai videonya, jempolnya mana? Like dulu dong videonya. Subscribe dan share ke seluruh social media yang kalian punya. And now let's move on to the first drink. Yaud, yang pertama ini aja deh. Ini tulisannya aja asam ya. Ini bahasa asam. Ya Allah, ini bahasa apa? Ini asam urat. Asam ketek. Kok apa-apa? Kita akan mencoba. Kita minumnya harus sekali glek gitu ya. Hah? Oke. Untuk kesehatan, 1, 2, 3. Enak. Ini rasanya milk tea ya? Iya, milk tea. Tapi cair banget dan wanginya kayak parfum. Enggak, kayak susu. Ya udah deh, susu yang kayak susu coklat gitu. Gue belum pernah nyobain ini. Gue mau nyobain ini namanya Ovaltine. Lah kita kan orang Sunda. Oke. Dulu ya. Katanya beauty vlogger makeupnya banyak, lah nggak ada. Kalau gue tuh tim Milo sebenarnya. Kok ini kental banget ya? Ini kok warnanya sama kayak yang tadi ya? Enggak, ini lebih muda. Better lah. Kata aku ini enak. Nggak, saya halus. Gue nggak begitu suka Ovaltine sih. Aku suka, masih bisa toleransi lah. Iya, masih bisa toleransi. Tapi yang di otak gue, lo tau nggak sih selek yang Ovaltine? Ya. Nah, gue ya di otak gue. Oke. Ekspektasinya begitu. Ini terlalu cair banget. Bentar, aku mau milih yang imut-imut, yang ada blush on-nya. Emang ada blush on-nya? Ini? Oh iya, ini antara bekas digampar sama blush on ya. Bukan, Cis. Ya benar itu. Nggak usah ketawa. Gimana ya? Kayaknya harus pakai ceklek gitu. Enggak lah. Ini pakai begini bisa. Tangguh. Oke, jadi teman-teman bisa lihat warnanya udah beda. Mari. Padahal sama aja. Beda, kalau tadi kan agak coklat. Oh iya, iya. Oke, cheers dulu dong. Cheers. 1, 2, 3. Kayak bir brand campur gula sekilo. Iya. Manis banget. Manis banget. Boleh minum dikit tapi jangan kebanyakan. Teman-teman juga boleh komen di bawah rekomendasi minuman apa yang harus kita coba. Oh iya, boleh. Komen di bawah. Ini deh, ini si Panjul. Gue gak tahu sih, abisan mukanya aneh gitu. Artinya apa? Aku baca ya. Boleh. Susu kental manis campur bumbu ekor kuda. Bener-bener kayak teh. Teh melati ya? Ya. Oke. Next, Icis. Baiklah. Ini ya, mumpung ada opa. Warnanya sih kayak soya. Iya kan, susu soya gitu. Kalau menurut gue ini kayak yogurt. Asem. Ya, yeah, yogurt. Yogurt rasa blueberry. Aku gak gitu suka sih. Asem. Asem ya? Gak suka. Sekarang gue ya. Gue mau minum Carlos Herbal Tea. Carlos tuh siapanya Marlos ya? Oh, Carlos kakaknya, Marlos mamahnya. Oh iya bener. Derlos, adek-adeknya. Marlos papanya. Marlos mantannya. Marlos mantannya. 1, 2, 3. Alright, oke. Emang makin lama makin dikit ya. Gua kasihan soalnya sama lo. Lo mau banyak emangnya? No, no. Well, gak enak yang ini. Gak enak. Iya, aku gak suka. Tapi liang teh itu enak. Tapi ini tuh kayak basi gitu. Ini dicampur Bu sama yang tadi. Ini apa bedanya ini sama ini? Warnanya. Iya, gua tahu, tapi itu tulisannya sama kayak Cina-Cina gitu. Mungkin rasanya. Mungkin jangan aja ini dari Cina. Sama ini kan juga. Aduh, berarti gua sakit tuh kan mulai. Oh iya, dari warnanya agak beda. Ini kayak pipis kuda, yang itu pipis kambing. Minum. Bau tesis. Iya lagi. Aduh, perut aku juga sakit. 1, 2, 3. Gak enak, sama aja rasanya. Iya kok sama ya? Mungkin ini teh
teh basi 2000 tahun yang lalu, yang ini teh basi 3000 tahun yang lalu. Ini minuman G-Dragon. Waduh, parah banget, Ria Ricis gak tau G-Dragon. Lo tau? I am a good boy. Rusuh-rusuh ya. Ya, teman-teman rusuh ya. Rusuh. Ya, ini pasti mahal banget, 5 juta nih 1 meternya. Bukan, satu helai ini. Satu helai kapas, iya. Oke, ini minuman G-Dragon, teman-teman. Siapa di sini yang ngaku K-popers? Langsung komen di bawah. Karena aku gak tahu, karena aku bukan K-popers. Oh, ini warnanya... gak enak. Cheers! Sekarang yang lidah buaya. Ini lidah buaya. Enggak, suka kemakan sama omongan yang mulut buaya tuh. Bilangnya sayang, tapi tiba-tiba ngilang. Akhirnya sama cewek lain pergi, entah kemana. Kita coba minuman lidah buaya. Wanginya kayak apa, Jess? Ini kayak apa sih, coconut gitu. Oh iya benar, kayak Nutrigel. Yes. Satu, tiga. Kayak yogurt ding. Iya, yogurt juga. Wow. Abis. Oke, terakhir ya. Abis. Kita mau minum. Abis. Gua gak tau sih. Ini kayaknya sih kalau soda, Kak. Enggak, kalau kata Ben ini Fanta artinya nih. Oh, bunyinya kayak dompet gua kalau dibuka angin doang. Harusnya setelah minum susu kita nggak boleh minum bersoda. Emang gitu? Harusnya. Kenapa emang? Lambung kan bermasalah di lambung karena dia susu itu cairan apa gitu, nggak boleh digabung sama ini. Oh gitu, ya ampun dokter Ici, serius? Karena aku udah 3 kali kak tipes. Ini aku paham. Jadi gimana? Kita coba dikit aja ya. Teman-teman bekas habis minum susu jangan pernah minum soda, bahaya kasihan lambungnya. Serius. Terakhir cheers, 1, 2, 3. Teman-teman ini serius perut aku. Tapi kan yang penting bukan hatinya yang. Kakak enggak tahu aja. Oke guys, itu dia tadi video gue sama Ricis challenge minuman dari Cina. Menurut lo yang paling enak yang mana? Yang pertama yang ini enak banget, sumpah ini memang gue suka banget. Dan yang paling gak enak yang mana? Terakhir. Ini buat Ricis. Karena emang aku enggak suka minum soda sama sekali sih. Dan memang tiap hari aku minumnya air putih. Oh. Iya, citraan ya. Kalau gue paling gak suka dua ini nih, yang liang teh ini. Rasanya kayak teh basi, gak suka banget. Kalau lo belum subscribe channel gue, langsung aja subscribe dan aktifin notifikasi karena ada dua video setiap hari Senin sama hari Kamis. Jangan lupa juga untuk subscribe di channelnya Ricis. Di mana Cis? Ricis Official. Kita juga ada video di sana. Yes, squishy. Yeay. Kalau teman-teman belum nonton video gue sebelumnya, langsung aja klik di atas atau di bawah sini. And once again, thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Stay kitchen.